Saya tidak mampu berkorban kerana tiada wang, tetapi ibu saya mahu berkorban menggunakan wang ibu sendiri. Ibu minta saya menguruskan korbannya. Untuk pengetahuan, saya telah berkeluarga dan kini tinggal serumah dengan ibu untuk menjaga beliau. Soalan saya, adakah saya terkena larangan memotong kuku dan rambut atau ibu seorang sahaja yang terkena larangan tersebut? Saya kira soalan ini seperti dia melangkaui satu bab, iaitu antara ibu berkorban dengan lelaki penanya ketua keluarga berkorban. Yang mana yang utama? Saya faham mungkin si bapa, suami ibu dia, bapa dia sudah tidak ada di rumah. Dia dah meninggal kemungkinannya. Jadi dia tinggal di rumah ibu yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia. Dia sendiri dah kahwin, dah bekerja, dah berkeluarga. Tapi dia sendiri tak ada duit nak berkorban. Si ibu ada duit nak berkorban. Sebetulnya atau sebenarnya persoalan yang lebih utama, mana yang sepatutnya? Si ibu berkorban atas nama dia atau dia selaku ketua keluarga? Anak lelaki yang tinggal dengan ibu, dia ketua keluarga lah di situ. Saya kira bahawa lebih patut kalau si ibu membantu dia untuk berkorban. Lalu ketika itu, si anak bertindak sebagai ketua keluarga, berkorban dengan wang yang telah disediakan oleh si ibu atas nama diri dia, ibu dia, isteri dan anak-anak dia. Dan semua akan dapat terangkum. Semua akan dapat pahala korban itu. Berbanding kalau si ibu berkorban atas nama diri dia, maka dia tidak akan dapat merangkul anak dia kerana anak dia bukan di bawah tanggungan nafkah dia. Sebaliknya adalah betul. Si ibu berada di bawah tanggungan si anak. Apabila si bapa meninggal dunia, tanggungan nafkah ibu jatuh pada siapa? Rumah kebajikan, Baitul Mal. Mungkin ramai yang tak tahu. Tapi sebenarnya adalah anak lelaki. Bukan perempuan. Anak lelaki yang bertanggungjawab untuk mengurus nafkah si ibu. Kalau anak tu ramai, siapa yang bertanggungjawab untuk mengurus nafkah si ibu? Anak tu ramai. Ada 2, 3, 4. Siapa? Yang sulung? Tak, sebenarnya sama-sama mereka semua bertanggungjawab. Jika mereka berganding bahu, itu yang terbaik. Tapi siapa yang dahulu, dialah yang dapat mengejar pahala berbakti berjasa kepada ibu dia. Maka saya kira itu yang lebih utama. Untuk si ibu membantu si anak itu berkorban, lalu si anak itu berkorban untuk diri dia, keluarga dia, di samping ibu dia. Dan ketika itu, apabila dia berkorban atas nama dia, si anak tadi itu, maka dia sahaja yang dilarang daripada memotong kuku dan rambut. Siapa yang berkorban atas nama dia, ketua keluarga itulah yang wajib korbannya. Maka dialah yang perlu elak daripada potong rambut dan kuku. Tetapi andainya si ibu berkeras nak berkorban atas nama dirinya sendiri, tidak mahu membantu si anak, maka dalam keadaan itu hanya si ibu sahaja yang tidak boleh potong kuku dan rambut.